Lanjutkan Kompas Pagi dengan informasi diduga tabung gas bocor di sebuah rumah 3 lantai di Kota Medan meledak. Akibatnya 2 penghuni rumah terluka. Ledakan di rumah 3 lantai di salah satu perumahan di Jalan Pendidikan Kecamatan Medan Timur Kota Medan membuat warga panik dan keluar rumah. Diduga ledakan dipicu dari tabung gas yang bocor. Akibat kejadian ini, 2 orang mengalami luka, 5 rumah dan sejumlah kendaraan di dekat lokasi kejadian rusak terdampak ledakan. Dan korban itu sebagai pemilik rumah juga, seorang ibu dan 1 orang anaknya laki-laki. Imbas dari ledakan tersebut, terkena imbasnya 5 rumah, ada keretakan di 5 rumah tersebut. Untuk korban sendiri mengalami luka bakar dan sudah dirawat di Rumah Sakit Kolombia. Bukan sementara kebocoran tabung gas LPG,